Ngicakoknya. Alright, hari ini rilis event Groza Bonnie Tunes ya. Di event Token Ring seperti biasanya. Akurasi plus 2, Rate of Fire plus 1, Magazine kurang 1. Kira-kira enak gak ya kalau dipakai akurasi itu ya? Kalau di Groza sih agak sedikit ngaruh sih teman-teman. Tapi kalau kalian sudah punya Groza yang punya Rate of Fire dan juga Armor Penet sih lebih baik ya dipakai yang itu dulu teman-teman. Kalau ini sih nanti kita akan uji coba dulu teman-teman. Oke, let's go. Kita akan spin ya. Di sini butuh 250 token untuk Groza dan 300 token untuk 2 bundlenya. Let's go. Kita pakai teori 1 kali 5 kali terus 5 kali 1 kali. Bingung nggak? Ya, bingung pastinya. Let's go ya. Ini satu-satu dulu sampai 5 kali. Intinya gitu ya. Nanti langsung kita hajar pakai 5 kali spin langsung seperti biasanya. Kemarin kita balik sih. 5 1 1 1 1 5. Sekarang 1 1 1 5. Sama aja sih. Let's go. 5 kali langsung dapat kah? Dapat hikmahnya ya kan. Oke, kita ulang lagi nggak apa-apa. Ini memang belum dapat sih kalau awal-awal gini memang susah ya. Oke, spinan yang ketiga nih. Satu kali segitu. Dapat yang cewek ini teman-teman karena yang di kanan itu hilang ya. Dapat yang cewek fix ya. Dapat satu, mantap. Ini sepertinya mudah ini ya. Baru beberapa kali spin langsung dapat ini. Apakah pertanda akunku semakin hoki, semakin wangi ya? Wah, ini nggak dapat sih. Oke. Oke, dapat enggak? Oh, enggak dapat ini ya. Oke. Dapat cewek lagi kah? Real kah? Dua kali loh. Alamak. Oke, dikasih dua langsung ya. Oke banget sih. 5 kali spin yang ke berapa ini? Kedua ya. Oke. Alah, enggak dapat. Oke. Let's go. Nah, satu enggak dapat. Oh, enggak dapat lagi nih. Oke. Ini kalau dapat bundle lagi di dapat token enggak sih? Halo. Oke, 5 kali spin lah ya. Let's go. Wih, dapat yang cowok teman-teman ya. Dapat yang cowok itu hilang ya di kanan ya. Mantap ya. Berarti habis berapa ya? Sekitar 250 diamond kalau nggak salah ya. 250 diamond dapat 2 bundle ya. Tapi grosanya belum. Apakah pertanda suram teman-teman ya? Aduh, dibantu like dulu lah ya. Dapat cewek lagi loh, bayangkan loh. Serius ini. Kalau kita buka dapat apa ini? Token kah? Dapat token merah nggak tuh? Kenapa nggak dapat token ini guys ya? Aduh, dapat lagi wak, serius? Dapat lagi loh, buset. Dapat 4 aku, 5 dapat 5 bayangkan, dapat 5 kah? Dapat lagi oh, astagfirullah. Apakah mukbang baju bandel cewek ini? Nah kalau ini yang cowok. Kenapa ini grozanya lah tolong. Yang cewek lagi lu bayangkan lu. Cek. Aku udah punya 7 teman-teman by the way ya. Ada yang mau minta kah? 8 ya, bayangkan nih aku punya 8 set bundle cewek ya. 9 kah? 9 bayangkan. Oke, sudah 250 ya. Ternyata harus nuker lagi teman-teman. Oke. Kita tuker langsung aja lah ya. Groza Bonnie Tunes ya. Akurasi 2, Rate of Fire 1. Cukup worth it kah kita spin? Nah, di sini aku tuh habis berapa ya tadi? Sekitar 1700-an mungkin ya, 1700-an ya. Di sini aku sampai dapat 10 bundle bayangkan ya. 10 bundle plus 2 bundle cowok plus Groza habis 1000 berapa ya? 780-an mungkin ya. Mukbang ya kan? Oke, untuk bundle ceweknya ini aku udah coba-coba kombinasi dengan set bundle yang aku punya, andalan yang aku punya ya, yang biasa dipakai para cewek-cewek nih. Untuk yang cewek ini agak susah memang ya. Ini aku ambil yang celana doang sih. Untuk yang bajunya agak susah teman-teman ya. Kalau kalian mau combo ya, untuk yang cowok juga sama sih, agak susah juga. Ini menurutku ya teman-teman, menurut seleraku ya. Karena kan seperti ini ya. Ini kalau dikombo dengan yang gini-gini sih agak susah ya. Mungkin yang bisa dipakai tuh ya sepatu sama celana doang sih. Untuk bajunya agak susah teman, agak sedikit gak menarik ya. Oke, seperti itu contohnya. Kalau misalnya kalian mau spin ya, bayangan aja buat kalian yang mau banding-bandingkan ya, dibanding-banding ke ya kan ya, kau mendang-mending. Nah kalian bisa lihat konten ini dan di screenshot mungkin ya, bagus nggak tuh kira-kira kalau di combo dengan set bundle yang kalian punya atau favorit kalian ya, seperti biasanya. Oke, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar set bundle ini nilainya berapa nih, dari 1 sampai 10 tulis aja ya kan. Nah untuk Grozanya menurutku sih ya enak-enak aja teman-teman. Untuk ini kan apa ya, akurasi itu kan
lurus ya teman-teman. Jadi Groza itu jadi sedikit agak lebih lurus, jadi agak sedikit gampang headshot sih menurutku ya teman-teman. Aku sendiri sih jarang pakai Groza sih, jadi ya seperti itulah ya kira-kira ya. Jadi agak sedikit gampang headshot ya menurutku ya. Kalau kalian punya pendapat sendiri bisa ditulis di kolom komentar biar ngebantu teman-teman yang lain juga, right? Nah buat kalian yang nggak punya diamond ya, pengen gratisan-gratisan, hari ini Free Fire juga merilis baju gratisan lagi ya. Secara mengejutkan memberikan hadiah gratisan baju dari jersey Buriram United ya. Ini adalah juara FFWS yang kemarin ya teman-teman ya. Walaupun bukan baju official di turnamen, tapi ini cukup keren sih teman-teman menurutku ya. Karena cuma dibutuhkan waktu bermain aja, 180 menit itu sekitar 2,5 jam bermain Free Fire langsung bisa kalian klaim untuk si baju keren ini. Aku sendiri sih langsung main tadi ya, main 2 jam langsung bisa dapat baju sekeren ini sih menurutku worth it banget. Dan terima kasih Garena sudah memberikan baju yang super duper keren ini. Mantap. Meanwhile. Nah kemarin Garena Free Fire, lebih tepatnya di Instagram, memposting sebuah video reels pendek ya, yaitu tentang sebuah peristiwa spesial di graveyard. Jadi graveyard itu berubah menjadi semakin seram. Videonya itu seperti ini teman-teman, kalian bisa nonton sendiri ya. Jadi graveyard itu berubah menjadi seram seperti itu ya. Jadi kita akan coba tengok ya graveyardnya itu jadi seperti apa di Free Fire di Bermuda tentu saja ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dari atas itu ada gambar seperti yang di Rinam kemarin ya. Waktu Rinam itu di rework kemarin yang ada pesta pantai. Nah seperti itu ya. Di sini graveyard juga mengalami rework ya. Jadi seperti ini. Jadi di atasnya itu ada kayak boneka tuyul apa-apa ini ya. Dan kalau kita masuk ke graveyardnya itu jadi mode malam teman-teman ya. Jadi seperti ini. Semakin seram ya kan. Langitnya jadi hitam, terus suasananya itu kayak mode malam Free Fire yang zaman dulu itu loh. Kalian pasti ingat ya, player all pasti pada tahu sih harusnya ya, kalau memorinya itu bagus ya. Jadi seperti ini graveyard ya. Ini memang spesial khusus event Halloween besok ya. Jadi mungkin rilisnya itu besok pagi atau besok siang atau beberapa hari ke depan ya. Jadi kalian tunggu saja karena ini memang event Halloween. Jadi kalau dirilisnya itu kelamaan nanti tidak nyambung dengan eventnya teman-teman. Oke. Nah, kalian bisa ke bagian pojok sini ya, teman-teman. Kemarin sih di sini ada petinya dan peti itu ada lagunya, teman-teman. Kemarin seperti itu tapi di sini petinya dihilangkan dan lagunya itu lagu Halloween versi jadul ya. Kalian bisa dengerin di sini, teman-teman. Nah cukup keren sih sepertinya ya, apalagi ini kalau rame, orangnya rame di sini jadi semakin seru dan semakin menyeramkan ya. Nah apakah ini akan permanen atau cuma beberapa hari aja di special event, aku sendiri sih belum tahu. Kita akan coba tengok di dalamnya itu seperti apa ya, di graveyardnya apakah seram, apakah ada hantu-hantunya ya. Sepertinya tidak ada teman-teman ya, sepertinya aman di sini, tidak ada tuyul, tidak ada genderuwo, tidak ada pocong ya, aman-aman. Kita akan tengok di atas ya, di loteng. Ini biasanya markas hantu sih kalau di atas. Ada apa ya kira-kira? Coba ah. Nah ternyata di atas itu ada boneka tuyul ya. Tadi kita lihat di atas itu boneka tuyul atau apa ini? Tuyul apa boneka yang di depan toko-toko cat tembok itu ya, biasanya kan gini ya, melambai-lambai gitu, suruh mampir kan, mampir mas ya, seperti itu ya. Jadi ya gini lah ya teman-teman ya, ini aneh banget dah. Ini sepertinya Free Fire terinspirasi dari toko cat ya sepertinya, karena graveyard ini juga dicat kuning teman-teman ya, untuk temboknya ya seperti ini ya, kuning ya. Mantap banget ya, dan ini cukup serem dan cukup menakutkan sih kalau bocil-bocil kesini. Apakah adik-adik berani nih main di graveyard? Kalian bisa turun di graveyard dicoba besok ya, mungkin kalau sudah ada mode graveyardnya teman-teman. Oke. Nah uniknya di sini kalau kita masuk di sini kan ini malam hari teman-teman ya. Tapi kalau kita keluar sedikit aja dari graveyard atau di sebelah sini di sawah-sawah ini ya, ini auto jadi siang lagi teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat langitnya itu kembali normal ya, jadi kayak terang gitu. Tapi kalau kita masuk lagi ke area graveyard, nah mulai di sini, ini langitnya mulai jadi agak gelap dan menyeramkan.
agak-agak gimana gitu. Ini genius banget sih ini yang bikin game ini. Keren banget loh. Nah, seperti ini ya. Jadi agak seram gitu kan. Ada cahaya-cahaya bulan gitu kan. Tapi kalau kita keluar itu jadi terang gitu loh. Ini keren sih. Aku harap sih ini jadi permanen ya untuk suasana graveyard jadi seperti ini. Mungkin untuk boneka-boneka dan juga ornamennya mungkin dihilangkan, tapi untuk yang suasana gelap dan malamnya ini mungkin bisa dipermanenin karena ini keren banget sih. Menurutku ini inovasi atau updatean paling keren di Free Fire ya, bisa seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk rilisnya kapan, Bang? Aku sendiri sih belum tahu. Jadi kalian bisa tunggu aja. Mungkin akan rilis besok pagi ya atau besoknya lagi ya kan. Besokitis itu penyakit yang berbahaya di dunia. Besok.